Okay, assalamualaikum guys. Hari ni aku nak try review satu produk. Produk ni bukan produk baru pun, produk lama. Produk ni nama untuk shaver lah, nama Bautang. Apa yang ada dalam kotak kat sini, kita boleh tunjuk. Ada manual dalam bahasa Cina, shaver, dan juga sini extra punya cover sini. Dia punya pengecas. Ini aku tak tahu apa ni. Ini mungkin dia punya bilah belah dalam maksudnya ni. Lepas tu ada beros. Kita try dululah. Ni aku rasa boleh buka ni. Oh, cermin. Dia macam ni lah. Sipah lah. So, macam ni. Ni kot. Dengar kan. Okay, aku tak nampak eh. Jadi ya. So boleh tengok sebelah. Ada misai tak ada misai kan. Tapi tak berapa nak kemas lah. Okay, kita try jambang tak. Lagilah macam tak berat. Sebelahnya satu lagi ni. Oh, boleh buka. So hidup. Aha. Dia dah jadi macam tempat penyukur lagi satu sebelah lah. Kita try sini eh. Tak pressure sangat lah. Tapi ni mungkin untuk trim ni. Yang ni sesuai untuk trim macam tepi-tepi ni kan. Tepi-tepi. Betul lah untuk trim. Benda-benda yang panjang ni mampus bersepah beli aku ni. Kena marah ni. So inilah hasil lepas aku guna menetang tu, shaver tu. Lepas guna shaver, aku kena trim betul-betul lah. Kasih dia licin sikit. Lepas tu okey lah. Kemas lah sikit. Aku tak tahu berapa harga ni sebab orang bagi. So far aku bagi rating tu pun lah 3/5 lah. Aku lagi suka guna shaver lah sebenarnya. Aku rasa tu je review aku untuk hari ni. Korang cari lah dekat Shopee ke Lazada ke, mesti ada. Kau type shaver, rechargeable shaver ke. Okay, itu saja aku nak beritahu. Bye.